Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat kajian budaya. Saat ini kita sedang berada di Kota Batu. Dan jangan lupa ketika kita berada di Kota Batu, ada makanan khas di sini yang mungkin tidak kita ketemukan di tempat yang lain. Apa itu? Itu ada tulisannya Pos Ketan ya. Jadi Pos Ketan ini ada di Kota Batu, ada di sekitar alun-alun Kota Batu ya. Tepatnya yang kita tuju di sini ini sebelah mananya alun-alun, Bu? Selatan. Selatan ya. Ini sebelah selatan alun-alun ada makanan khas yang namanya Pos Ketan. Jika kita lihat ini tahun 2021 untuk harganya seperti ini. Ketan bubuk 5.000, ketan serundeng 6.000, ketan abon 8.000, ketan kacang 8.000, ketan ayam 5.000, ketan kicir. Nah, bisa dilihat harganya. Nah, dengan rasa yang begitu luar biasa ya nikmatnya, dengan harga yang sekian ini tergolong murah. Kita bisa lihat, kita tadi sudah pesan, kemudian modelnya kalau dibungkus seperti ini. Rasanya ini pasti luar biasa. Bisa kita coba. Sekarang ini kita sedang di sini, ada di jam ini. Sudah jam 1 kurang 10 menit. Jam 1 kurang 10 menit. Ini sudah buka tapi alhamdulillah ini tadi saya masih sudah tutup tapi alhamdulillah saya masih kebagian. Kita sedikit akan coba review untuk nuansa rasanya bagaimana ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada bubuk ketannya, kemudian ada kelapanya, ada ketannya. Bagaimana ketika saya coba ini ambil ketannya, ini sangat lumer sekali, artinya belum dimakan saja ini sudah pengen banget merasakan kenikmatannya. Kita akan coba rasakan. Rasanya empuk, kemudian gurihnya ada, manisnya juga ada, enak pokoknya. Ini jadi sahabat-sahabat kajian budaya yang pengen merasakan di nuansa ketan ini, ketan pos ini, bisa datang langsung di sekitar alun-alun Tulungagung. Kalau saya ini tepatnya di sebelah selatan. Ya, terima kasih. Terus ikuti perjalanan kami. Salam budaya.